Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Kurnia Indrianti, NPM 2103-010014. Di sini saya akan mempresentasikan materi pemikiran ekonomi Islam masa Khulafaur Ar-Rasyidin pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi Zuwardi, SHI, MSI. Abstrak, artikel ini menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di era klasik dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW berada di Madinah hingga masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada awalnya ekonomi syariah masih sederhana, prinsip itu hanya dari wahyu Al-Quran dan ihtijaj Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau meninggal, Abu Bakar melanjutkan praktek ekonomi Islam dan menekankan pada ketepatan pembayaran zakat. Praktek ekonomi Islam di era Umar menekankan pada manajemen baitul mal dan pajak pengelolaan lahan yang disita dari negara ditaklukan. Di era Utsman, ia memutuskan untuk tidak mengambil gaji dari kantornya. Sebaliknya, ia menabung uangnya untuk investasi negara. Pendahuluan. Terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Keduanya merujuk satu asas, yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Dilihat dari segi berkembangnya, ekonomi syariah lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Pada fase ketika Rasulullah masih di Makkah, kegiatan ekonomi belum sempat dilakukan sebab perjuangan dan fokus dakwahnya dalam rangka menguatkan ketauhidan pada orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Kegiatan ekonomi Rasulullah baru terlaksana ketika beliau berada di Madinah dengan menata pemerintahan sekaligus menata perekonomian masyarakat Madinah. Dalam artikel ini akan dikaji tentang pemikiran ekonomi pada masa klasik, utamanya pada masa Khulafa Ar-Rasyidin. Pada awal Islam merupakan awal mula tonggak ekonomi Islam dimulai. Landasan-landasan ekonomi Islam juga telah muncul seiring dengan wahyu Al-Quran dan kebijakan Nabi terkait dengan ekonomi masyarakat Madinah pada waktu itu, serta kebijakan-kebijakan ekonomi yang pada Khulafa Ar-Rasyidin. Pembahasan perekonomian Islam pada masa Khulafa Ar-Rasyidin. A. Masa Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Abu Bakar mempunyai nama lengkap Abdullah bin Abu Kufah Al-Tamimi. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 tahunan. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negerinya, di antaranya kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkangan membayar zakat. Berdasarkan musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang ridah atau perang melawan kemurtadan. Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta baitul mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang-orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam pembendaharaan negara. B. Masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan pengganti dari Abu Bakar. Untuk pertama kalinya, penggantian kepemimpinan dilakukan melalui penunjukan. Berdasarkan hasil musyawarah antara pemuka sahabat memutuskan untuk menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah Islam kedua. Keputusan tersebut diterima dengan baik oleh kaum muslimin. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab menyebut dirinya sebagai khalifah Khalifati Rasulillah, pengganti dari pengganti Rasul. Umar juga memperkenalkan istilah Amir al-Mu'minin, komandan orang-orang yang beriman, kepada para sahabat pada waktu itu. Pemerintahan Umar berlangsung 10 tahun.
Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Umar, termasuk di bidang perekonomian pemerintahan. Pada masa Umar, ini banyak daerah-daerah di sekitar Arab telah dikuasai Islam, termasuk daerah Persia dan Romawi. Atas keberhasilan dan menguasai wilayah-wilayah yang di luar wilayah Jazirah Arabia ini, Umar dijuluki sebagai The Saint Paul of Islam. Dalam pemerintahannya ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat Muslim pada waktu itu, diantaranya 1. Pendirian lembaga Baitul Mal, 2. Pajak kepemilikan tanah, 3. Zakat. C. Masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Perluasan daerah kekuasaan Islam yang telah dilakukan secara masif pada Umar bin Khattab diteruskan oleh Utsman bin Affan. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, banyak negara yang telah dikuasai seperti Balkan, Kabul, Grozny, Kirman, dan Sistan. Khalifah Utsman mengadakan 4 kontrak dagang dengan negara-negara taklukan tersebut dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap untuk mengamankan jalur perdagangan. Khalifah Utsman membentuk armada laut kaum muslimin di bawah komando Muawiyah hingga berhasil membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania. Kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. D. Masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh. Ali mempunyai gelar Karahmahu Wajah. Pada masa Ali merupakan masa pemerintahan tersulit yang harus dilampaui karena masa itu merupakan masa paling kritis berupa pertentangan antara kelompok. Muncul pula pada waktu itu tuntutan para sahabat untuk menelisik siapa sebenarnya orang yang membunuh Utsman bin Affan. Keistimewaan Khalifah Ali dalam mengatur strategi pemerintahan adalah masalah administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya tersusun secara rapi. Konsep penataan administrasi ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditunjukkan kepada Malik Astar bin Haris. Surat yang panjang tersebut antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab para penguasa dan dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya. Dalam surat itu juga disebutkan kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim, dan abdi hukum lainnya. Selain itu juga menjelaskan pendapatan pegawai administrasi dalam pengadaan pembendaharaan. Dalam suratnya juga disebutkan bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan, dan angkatan perang selanjutnya. Ali menekankan Malik agar lebih memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga dan diharapkan berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka, terutama dengan orang-orang miskin. Penutup. Simpulan, ekonomi Islam mulai muncul ketika Nabi hijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar melanjutkan praktik perekonomian Islam dengan menitikberatkan pada keakuratan pembayaran zakat, dengan menindak tegas dan memerangi suku-suku yang menolak membayar zakat. Pada masa Umar, praktik ekonomi Islam semakin luas dan semakin maju seiring ditaklukannya negara-negara di sekitar Jazirah Arabia yang meliputi Romawi Timur, Syria, Palestina, dan Mesir, dan seluruh Persia termasuk Irak. Titik berat praktik ekonomi Islam pada masa Umar ini pada pengelolaan Baitul Mal dan pajak pengelolaan tanah yang disita dari negara yang ditaklukkan. Pada masa Utsman, ia mengambil kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintahan dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pajak terhadap
para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada sama pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.